langsung perlawanan pertama kejohanan 7x6 MBR 2016 menemukan pusing yang pertama ni regu Abamos menentang regu putih dan dalam sudah sampai nampaknya dia akhirnya sampai nasib baik lah putih dah ada putih dah. Awe Burger turut beraksi yang mana saya rasa dalam Malaysia setakat ni yang paling konsisten menang dia lah. Tiada dulu baru gambar dia menang. Okey. Nanti saya hari petang ni nampaknya Wan dah mula mendapat kuasa. Servisnya mula mencocok-cocok. Wan, Ijan dan juga Eddie beraksi pada ribu putih hari ni. Nampaknya baik sebi Wan Zul out. Diwakili oleh Man Lori, Jim Fido dan juga Awe Ganas. Awe Ganas bertindak sebagai taekwong. Sudah semakin kerap Awe Ganas berasi di posisi taekwong sejak belakang ini. Sebenarnya sudah mula perlahan-lahan meninggalkan posisi killer. Manakala regu BTC di killernya tu, tu kita nak buat fish. Amboi dalam mainan. Manakala tekong tekong seperti kira-kira ni. Saya tengok lebih tadi, saya ingat dia ni masih belasan tahun. Masya 23 tahun dulu. Baik dia punya gerakan. Saya suka tengok lembutan dia. Saya pun dapat bola, tak pasal-pasal. Cara dia mengambil drop ni kasih kepada Mamat Kidal. Lupa pada saya tinggian dia agak rendah, tapi kemampuan dia buka kaki dia bagus. Ini adalah separuh akhir yang kedua antara pasukan Bangi menentang pasukan Wan Kupi. Bedi terima kasih dengan JC UDM tu. Kemenangan regu pasukan Wan Kemudian jadi kemenangan ketiga-tiga game. Lihat punya yang sana tu. Dan daripada servis Wan yang macam-macam. Ijan selaku pemusnah utama sering saja mengkibatkan wahu hara. Tak percaya tengok eh. Nampak? Mampus. Siapa nak harap? Eddie pula dengan kasut kala-kala dia begitu-begitu menyerlah hari ni. Sudu-sudu semua naik. Tapi regu Bangi ni pun tak boleh dipandang remeh juga sebab itu ni lambat panas saya nampak tu. Mujur kami lawan free game yang belum panas sangat. Nampak tu. Satu lagi semifinal tadi telah dimenangi oleh Korea B menentang regu Old Girl.